Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi malam ini saya sudah sampai di tempat dimana kemarin ada kejadian korban gigitan ular berbisa. Dan tujuan saya kesini yang pertama adalah ingin mengecek kondisi si akangnya yang sudah kemarin terkena gigitan. Dan nanti kita akan coba cek ke bawah sambil kita herping, sambil kita cari kodok ya buat pakan. Jadi alangkah baiknya kita juga tanya-tanya sedikit terkait kejadian yang kemarin. Dan alhamdulillah ya sekarang si akangnya sudah sehat, sudah kembali segar. Cuman ada efek sampingnya katanya teman-teman, menurut beliau. Jadi tangannya agak sedikit kebas atau kalau kata orang Sunda mah baal gitu ya Kang ya. Jadi tangan yang tergigitnya itu jadi sedikit kebas, selalu kebas gitu. Yang tergigitnya itu di area sebelah di belah mana? Nah ini nih tuh, nah ini bekasnya. Jadi tangan yang ini tuh rasanya kebas katanya gitu teman-teman. Tapi ya memang rata-rata kalau bekas gigitan ular berbisa itu selalu ada efek yang ditimbulkan teman-teman. Dan ini alhamdulillah ya beliau sudah sehat, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan insya Allah ya sekarang kita akan coba ke lokasi yang memang terjadinya gigitan ular berbisa tersebut teman-teman. Eta ada di nuka marinya dina deket Tapuran Awi, dina deket Solokan Watanya. Nah kita akan cek untuk ke lokasi tersebut nanti kira-kira ada apa saja. Ikuti terus Sahabat Alam. Tuh, nah ini teman-teman, jadi posisinya memang tuh di bawah itu sawahnya, jadi lokasinya ada di sebelah bawah sana tuh. Kita akan turun tuh, curam awas ya. Nah ini nih teman-teman, jadi di sekitaran ini sungai kecil. Plus ini adalah sawah teman-teman. Dan ya memang rata-rata ular-ular kayak ular kobra, kayak ular welang-weling itu biasanya terdapat di lokasi-lokasi seperti ini. Karena mereka sebetulnya adalah hewan-hewan yang semi akuatik. Dan karena memang kenapa sih korban tersebut kemarin tergigit? Jadi posisinya memang pas banget jam 7 malam teman-teman. Karena memang di sini pun rata-rata masyarakat nyari belut itu bukan pada siang hari saja, tapi malam hari pun mereka itu mencari belut teman-teman. Prediksi saya beliau itu kalau nggak sama najas putatrik sama welang biasanya teman-teman. Karena kalau weling itu belum ada antibisanya teman-teman. Dan jarang ada orang yang selamat karena memang weling itu adalah ular yang memang belum ada antibisanya teman-teman. Dan kita akan cek untuk menelusuri lokasi ini teman-teman. Yuk ikuti terus Sahabat Alam. Nah ini teman-teman tuh, ini tuh kan di sana tuh di atas itu rumah-rumah warga. Nah dan ini lokasinya nih yang kemarin si korban tergigit itu di sini teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Ada itu ya, ada bekas galian itu ya. Air kameramen tuh. Nah itu adalah sumber air teman-teman. Jadi ini bekas, bukan bekas ya, tempat penggalian batu oleh warga nih tuh. Dan di pinggirannya yang tadi kita cek itu kan ada sawah sama sungai-sungai kecil. Ular, mana sih? Tuh. Ya ampun, ini dia ular. Ini mah kayaknya bungarus. Lihat. Nih ekornya tuh. Lihat ekornya. Kalau ekor seperti ini, teman-teman. Lihat. Ini sudah bisa dipastikan adalah ular bungarus fasciatus. Di mana kepalanya? Tuh, lihat tuh. Tuh, dia cepet banget, coy. Dang. Ya Allah. Lihat. Bau. Iya. Bau, coy. Ini udah jelas, teman-teman. Ini adalah ular welang alias si bungarus fasciatus. Tuh, lihat. Jadi, shadow. Lihat tuh, berontak terus. Jadi si bungarus fasciatus ini memang cocok banget, pas banget ketika memang ada di kondisi seperti ini, dan mungkin bisa jadi ini adalah ular pelakunya ya. Karena memang untuk si ular bungarus fasciatus ini sudah ada antibisanya sebetulnya, teman-teman ya. Kalau ditangani secara tepat, ketika digigit oleh si ular bungarus fasciatus ini masih bisa selamat, teman-teman. Tuh, lihat. Ular jenis Elapidae memang selalu menyerangnya itu dari segi saraf. Makanya tadi pun si Akang yang tadi tergigit pun efeknya adalah jadi tangan yang telah digigitnya itu selalu merasakan kebas, teman-teman, dan memang agak sakit untuk digerakkan, katanya tadi setelah kita bincang-bincang seperti itu. Jadi efeknya ternyata walaupun sudah sembuh, ada efek yang berkepanjangan yang berdampak pada fisik si korban, teman-teman. Ini si bungarus fasciatusnya. Dan awas juga kameramen, di sekitaran kameramen mungkin ada juga ya, karena memang tadi kelihatan di sebelah sini ya, di belakang deket banget sama rumput. Dan tuh, lihat, ini batu, tumpukan batu, terus di depannya ada air. Ini memang cocok banget, strategis banget untuk lokasi si ular welang ini, teman-teman. Bungarus fasciatus, gila men. Untung bawa lamitnya. Kita kan tadi niatnya nyari kodok ya. Dan karena memang kita sudah menemukan ular ini, jadi kita amankan aja ya. Amankan aja. Soalnya ini kan banyak aktivitas warga ini. Bener, ini kan penggalian batu. Saya penasaran, coba main dulu sini. Lihat dulu sini. Bener. Nah teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan ular yang kemungkinan, jadi kita gak mau suuzon karena memang ular itu kan banyak ya. Ya kemungkinan ini pelakunya, bisa juga yang lainnya. Tapi karena memang ini ada di daerah memang yang sering aktivitas masyarakat lakukan di sini, jadi kita mau amankan untuk ular ini teman-teman. Dan untuk helping kali ini, untuk pengecekan ular kali ini saya sudahi dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam ini. Nantikan video kami selanjutnya.